لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara semuanya, saat ini bulan baru 2022, umroh seakan-akan telah kembali normal. Hal ini bisa dilihat dari jamaah umroh dari seluruh dunia sudah berkumpul untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah dan Madinah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana para jamaah yang akan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah kelihatan begitu ramai, sudah begitu ramai, antusias, namun tetap menjaga ketertiban. Saat ini di Arab Saudi sudah tidak menggunakan lagi persyaratan karantina maupun tes PCR untuk masuk ke Arab Saudi. Namun demikian, untuk kegiatan di dalam masjid tetap diperintahkan untuk senantiasa memakai. Terlihat para jamaah yang sedang menunggu sholat fardu, sedang melaksanakan sholat sunnah, berdiri dengan rapi, sudah tidak ada jaga jarak, sudah tidak ada social distancing, semuanya menempati tempat yang telah disesuaikan dengan shofnya masing-masing. Tidak ada lagi jaga jarak di dalam Masjid Nabawi. Para jamaah setelah menyelesaikan sholat di Masjid Nabawi Madinah segera pulang meninggalkan masjid menuju hotelnya masing-masing. Terlihat sangat banyak sekali, ini menandakan kegiatan umroh di kota suci Mekah Madinah sudah benar-benar pulih seperti sedia kala. Suasana di pelataran Masjidil Haram Mekah terlihat para jamaah dari berbagai negara sudah datang untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat jamaah di dalam masjid
Perlu diketahui, kegiatan umroh pada bulan Maret 2022 sudah benar-benar padat, sudah ramai. Jamaah dari berbagai dunia sudah datang untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Para jamaah saat ini sedang berada di pelataran Ka'bah. Ada yang akan menyelesaikan tawaf, ada yang telah menyelesaikan tawaf dan melaksanakan sholat sunnah, ada pula yang sedang berdoa. Walaupun tempatnya padat, tapi mereka tetap antusias dan tertib. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan apa yang menjadi hajat mereka semuanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saat ini kita berada di kawasan Sa'i antara Safa Marwah. Kita lihat para jamaah, ribuan jamaah sedang melaksanakan Sa'i antara Safa Marwah yang sejauh 700 meter kali 7, hampir 5 kilo. Kita lihat para jamaah benar-benar melaksanakan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan sabar, dan semuanya mementingkan rasa solidaritas sesama kaum muslim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, para jamaah masih menyelesaikan sa'i antara Safa Marwah. Rabbih barham bahu batakara batadara amat alam kina katalam malan alam kina katalam ayat akram. Bagi jamaah yang berhalangan fisik, disediakan motor metik untuk melaksanakan sa'i Safa Marwah. Masya Allah, tabarakallah, salat dulur di Masjidil Haram sudah tidak menjaga jarak. Kondisi di dalam Masjidil Haram, para jamaah sedang menunggu sholat, di mana para jamaah duduk dengan bebas, sudah tidak ada jaga jarak. Kita lihat para jamaah dari berbagai penjuru dunia sedang menanti sholat jamaah di Masjidil Haram. Semua jamaah menanti dengan khidmat tertib, duduk berdampingan, tidak ada jaga jarak lagi, menandakan bahwa kegiatan umroh sudah berjalan dengan normal dan lancar. Thank you.
Subhanallah. Masya Allah. Beberapa jamaah sudah seperti normal. Seluruh pelosok dunia sudah seperti normal. Sekarang diramaikan dengan umat dari berbagai dunia. Amin. Assalamualaikum.